main di klub di luar negeri dengan gaji besar tapi jauh dari keluarga, atau main di dalam negeri dekat dengan keluarga dan hidup tentram? Dulu di Coach Sintayong itu disiplin. Dia membangun dulu, membangun pondasi, dibenerin dulu. Ketika kondisi bagus, baru dibentuk. Orangnya tuh baik-baik. Terus gitu. Saya ketemu Jutu juga di Malang. Wih, ceritain. Ya, ceritanya simpel aja. Halo, saya Chico. Jangan lupa saksikan video ini. Halo, assalamualaikum. Saya Iqbanul Alam dari Arema FC. Jangan lupa saksikan channel YouTube ini di Tento Indonesia. Kembali lagi bersama The Entertainment bersama para penggawa dari Arema. Kali ini kita bakal ada sesi jawab cepat antara dua pilihan masing-masing pasti beda. Oke, pertanyaan pertama, Liga Inggris atau Liga Italia? Oke, dari pertama Liga Inggris. Kenapa? Karena permainannya cepat. Oke. Fisiknya itu. Okay. Masalah? Liga Italia. Why? Karena saya Juventus nih. Why? Messi atau Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo ya juga mas. Oke. Okay. Kan harus jujur loh. Oke. Okay. Main di klub di luar negeri dengan gaji besar tapi jauh dari keluarga, atau main di dalam negeri dekat dengan keluarga dan hidup tentram? Dulu di luar negeri nggak apa-apa. Oke. Di luar negeri nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya siapa tahu luar negerinya di Juventus, di klub-klub papan atasnya. Sama luar negeri mas. Kenapa? Karena memburu dolar sama mencari pengalaman. Amin. Pilih Sintayong atau Luis Milla? Sintayong. Kenapa? Karena dia itu katanya itu fisiknya mas. Karena kalau menurut saya Coach Sintayong itu disiplin. Dia membangun dulu, membangun pondasi, dibenerin dulu. Ketika kondisi bagus, baru dibentuk. Oke. Mungkin kedepannya ini nanti baiklah buat Indonesia. Amin. Oke, amin. Dendi. Kenapa? Panutan. Poin mana? Kan saya gak ada duanya mas. Kenapa? Karena saya suka ke Madrid. Ada dua pilih salah satunya. City. Manchester, kan ada Paulo Pogba. Paulo Pogba. Kopi atau teh? Teh. Kopi. Kenapa teh? Karena enak ya mas, gak seneng kopi aku boleh. Kalau saya suka kopi karena sekarang tempat saya penghasil kopi terbesar di Indonesia bahkan mendunia, Kopi David, Malang. Oke. Menurut mas-masnya ini makanan terenak atau makanan rekomendasi untuk misalnya untuk netizen, makanan rekomendasi menurut Mas Alami apa? Di Malang. Maksudnya Mas Alami Bakso Solo Kidul Pasar. Okay. Cabangnya di Blimbing itu paling enak. Blimbing ada sama Kidul Pasar. Okay. Itu paling enak bakso Semarang Raya itu. Itu mas, kan bakso. Terus kalau malam itu ada rawon Suhat di dekat Pizza Hut. Rawon sampai pagi. Kalau kita lapar apa malam kelaparan pasti makan di sini, kan dekat sama mes. Kalau masalah
selain bakso tadi itu nasi jagung paling enak. Oh, nasi jagung. Iya, nasi jagung sambal klotok. Jos itu. Tapi sekarang di Dampit saya baru tahu dan ada lagi itu nasi tiwul. Nasi tiwul. Itu komposisinya boleh disebutin? Nasi campur sama tiwul. Jadi kalau kata orang Jawa itu sego tiwul. Itu kalau sama apa? Jangan pepesan sayur, pepesan pedas kayak mujair pedas, enak sekali itu. Itu enak banget ya. Oke. Okay. Oh, mati ketu. Ayam bakar atau ayam goreng? Ayam bakar. Goreng. Kenapa ayam bakar? Karena manis ya mas, ada manis-manisnya gitu. Kayak yang jualan biasanya kan kalau cewekan ini, apalagi makan sambil ngeliatin lah manis-manis juga. Ini kalau susah ya, kalau lawannya ini masih bujang ya gini. Timnas Brazil atau timnas Inggris? Timnas Indonesia. Oh, gak ada ya? Timnas Brasil. Inggris. Kenapa alasannya? Saya nggak suka Inggris. Karena itu ya. Ya itu mas, kan karena sepak bolanya Inggris kan cepat kali tuh mas. Permainannya cepat. Oke. Bali atau Malang? Malang. Apa yang unggul dari Malang? Kotanya enak, terus apa-apa murah, kita kalau cari apa-apa itu gampang gitu mas. Terus orang-orangnya tuh baik-baik. Terus gitu. Saya ketemu jodoh juga di Malang. Ceritain. Ya, ceritanya simpel aja, pokoknya saya di Malang dilahirkan dan di Malang juga saya bertemu jodoh saya orang Malang dan saya juga menikah dengan orang Malang dan anak saya juga lahir di Malang. Oke, deskripsikan satu kata untuk kota Malang. Kota Malang top. Malang is wonderful, Malang full senyum. Oke, thank you. Boleh sekarang? Ini aja. Terima kasih telah teman-teman semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di channel YouTube Tinto Indonesia. Saya Ivan Dulalam dan Kiku Andreas. Salam satu jiwa. Ayo mato.